makan ini sama seperti dia membawa badannya sendiri ya bos. Jadi untuk makanan harus kita sediakan cukup ya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Tani Plat BI ya bosku. Bagi penonton dan rekan-rekan sahabat tani dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini saya berada di kebun gambas ya, Bos. Yang berusia 20 hari setelah tanam biji ya, Bos. Dan kali ini saya akan melakukan pemupukan kocor yang kedua ya, Bosku. Bagi rekan-rekan sahabat tani yang belum subscribe, monggo di-subscribe. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan mari ikuti cara pemupukannya apa saja dan berapa takarannya bosku. Ya bos, di sini kita memakai ultradap sebanyak 3 kilo ya bosku. Ini untuk pemupukan kedua ya bos. Yang pertama di usia 15 hari setelah tanam dan ini yang ke-20 hari. Di sini saya memakai interval 5 hari ya bosku. Dan ini KNO merah ya 2 kilo. Setiap pemupukan di sini beda takaran ya bos. Tidak selalu sama dikarenakan tanaman itu pun sudah tidak sama. Sekarang sudah membawa anakan yang banyak. Jadi kalau makannya sedikit maka tidak mampu ya. Tidak tercukupi. Dan ini NPK 16 ya bosku, dengan takaran 10 kilo untuk satu drum ya bosku. Seperti biasa ya bos, kita tunggu sampai larut, diaduk dulu. Setelah itu kita kocorkan ya bosku. Oke bosku, di sini alasan saya meningkatkan dosis pupuk yaitu karena ini anakannya sudah panjang-panjang ya bosku. Karena dia akan membawa anakan ini sama seperti dia membawa badannya sendiri ya bos. Jadi untuk makanan harus kita sediakan cukup ya bosku. Dan gambas ini di usia 20 hari di sini memasuki waktunya dia akan berkembang dengan pesat ya bos, sampai usia rata-rata 35. Di masa-masa itu dia membutuhkan nutrisi yang sangat banyak untuk pembentukan batang dan calon buahnya nanti ya bos. Oke, di sini rekan-rekan banyak yang bertanya ya bosku, di kolom komentar yang kemarin tidak sempat saya balas satu persatu ya. Tali benangnya ini yang samping ini saya menggunakan benang jahit karung ya bosku. Dan atasnya kita pakai kekawat ya. Nah, seperti ini.
jelas ya bosku ya. Ini dililitkan ke sini. Tujuannya agar tidak geser terkena angin ya, di saat tanaman ini sudah besar nanti dia akan nyangkut di situ ya bosku. Oke bosku ya, kita lanjut ke pemupukan. Oke ya bos, di sini pupuk sudah larut ya, kita langsung saja diisi ke jerigen kocer ya bosku. Oke ya bosku, kali ini kita lakukan pengocoran di lubang pupuk ya bos, tidak di lubang tanam ya, karena akar sudah menjauh. Untuk jarak kurang lebih satu jengkal ya bos, 20 sampai 23 cm dari lubang tanam. Apabila ini akan melakukan pemupukan tunggal, ini sudah tepat ya. Lubangnya sudah pas, tidak akan berbahaya.